مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدامنا الخافين في دار آمين. المقول له مقولة ينصب مقولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين. ينصب مقولا dinasabkan, ya, dinasabkan maf'ulan lahu al-masdaru, akan masdar al-kadanya maf'ulah. In abana ta'lilan, jika menjelaskan ia akan alasan. Jadi dinasabin masdarnya itu karena menjadi maf'ulah, jadi dia menjelaskan alasan karena, ya, aku datang kepada engkau karena, ya, mau dibagi minyak samin umpama gitu ya, karena memuliakan. Kajud syukran wadin, contohnya kajud syukran wadin, bersikap baiklah engkau, ya. Jud syukran, jud bersikap baiklah engkau karena, ya, berterima kasih. Wadin, beragamalah engkau. Jadi yunsabu fi'il mudhari majhul maf'ulan lahu, maf'ulan ini i'rabnya jadi hal dari naib fa'il yunsabu, yaitu maf'ulnya al-masdaru. Lahu jar majrur aja muta'alliq dengan maf'ulan. In abana, ini namanya harfu syartin. Abana fi'il madi, ya. Abana fi'il madi, fa'ilnya dhamirun mustatirun jawazan taqdiru huwa. Ya. Kembali ke masdar. Huwa kembali ke masdar. Ta'lilan menjadi, ya, ta'lilan i'rabnya jadi maf'ul bih bagi lafaz abana. Kajud syukran, ini jar majrur. Kaf harfu jarin, jud syukran murad lafaz majrun bika. Jud syukran, jud fi'il, ya, fi'il amr. Fa'ilnya dhamirun mustatirun bih wujuban takdiru anta. Dari jada ya judu. Fi'il amrnya jud, ya. Ya. Wadin syukran jadi maf'ulah. Wadin, wawunya atab, din atab kajud, din fi'il amr. Fa'alnya dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta. Jud juga sama begitu, ya. Fa'alnya dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta. Wa huwa bima ya'malu fihi muttahid waqtan wa fa'ilan wa in syartun fukit. Wa huwa, dan dia itu, dengan sesuatu yang beramal padanya satu, ya, muttahid, muttahidun asalnya. Waktan wa fa'ilan, waktu tamyiz nih, dan fa'ilan yang berbuat. Wa in syartun fukid, ya.
wa in syatun fukid, sekali dan jika tidak diperdapati syaratnya. Fajrul bil harfi, maka jarkan olehmu dengan huruf, jarkan oleh engkau akan dia dengan huruf. Walai sayam tani, dan tidak tercegah ia ma'asyurati serta syarat-syarat. Ka li zu'din zakonya, seperti lapas li zu'din zakonya. Wahwa jadi mubtada ya, bima jar majrur ya malu fi ilmu dori fa'alnya damir mustatun fi jawazan taklu ya ulu alama ya fihi jar majrur mutalik ya amal muta'idun ya. Jadi fihi itu jar majrur mutalikin dengan lapas ya amal muta'idun menjadi khobar wa waktan jadi tamiz wa fa'ilan wawnya atau fa'ilan atau ke waktan ya. Wa in nah innya itu namanya syartiyah, jadi kalau syartiyah berarti artinya dan jika gitu ya, jika syartun dia naibul fa'il dengan fi'il yang dibuang ya. Naibul fa'il, fa'il yang naibul fa'il, fi'il yang dibuang, jadi takdirnya wa in fukida syartun gitu. Ketahuan kalimat setelahnya itu fukid, wa in syartun fukid. Karena apa? Karena kenapa enggak langsung aja naibul fa'ilnya syartun? Enggak boleh. Jadi kalau naibul fa'il ya, naibul fa'il enggak boleh. Naibul fa'il enggak boleh duluan, sama dengan fa'il enggak boleh duluan dari fi'ilnya. Fukid fi'il madhi mabni lil majrur. Fa'ilnya ada naibul fa'il dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa ya'ulu ala syartun. Fajrur. Ya. Fajrur fa'ilnya itu namanya liratil jawab dengan syarat. Jadi ujrur fi'il amr. Fa'ali damirul mustatir bihi ujuban takdir wa anta hu ya, makul bih bil arfi jar majrur wa laisa yamtani laisa ya laisa ya nawasikhul mubtada wal khobar laisa ya. Tak malu amala kana tansibul istarfaul isma wa tansibul khobar. Jadi laisa jadi fi'il madhi nakis. Amil nawasif mubtada wal khobar. Tansibul tarfaul isma wa tansibul khobar. Isimnya siapa? Dhamir mustatirun jawazan tanwin huwa ya'udu ila jar bil harfi. Fajr bil harfi bil jar bil harfi. Dan tercegah ia jar dengan huruf ya ma'asyuruti serta syarat-syarat ma'asyuruti ma'azorob ma'amudob syuruti mudob ilai ka lizu'din zaqoni jar majrur ka huruf jar lizu'din zaqoni mudob lapas ya, majrun bil bika ya lizu'din jar majrur lizudin jar majrur muta'alliq dengan qani za isim isyarah menjadi mubtada ya za isim isyarah jadi mubtada qani fi'il madi fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila isim isyarah. Al-maf'ulu lahu maf'ula huwal masdaru, dia adalah masdar. Al-mubhimu ilatan,
yang memberikan paham akan satu ilat. Jadi dia beri paham akan satu ilat. Karena gitu ya, aku diri kumtu ya lil ustazi ya ikraman, umpama begitu. Aku berdiri kepada ustaz ya, karena untuk memuliakan. Jadi memberi paham akan satu alasan. Al-musyariku li'amilhi, yang menyertakan bagi amilnya. Fil waqti, baik pada waktu, wal fa'ili, dan pada fa'il, yang pada yang berbuat. Nahu sumpama jud syukron. Ya. Bersikap baiklah engkau karena berterima kasih. Jadi kita tuh ya hendaknya bersikap baik. Dalam rangka apa? Hendaklah kita bersikap baik. Dalam rangka apa? Karena berterima kasih. Ya, jangan sampai enggak berterima kasih. Ya, dalam rangka berterima kasih. Dalam rangka berterima kasih. Ini pelajaran buat kita. Jud syukron, bersikap baiklah engkau dalam rangka berterima kasih. Jadi kalau kita umpama telah berbuat baik, maka kita harus berbuat baik. Dalam rangka apa? Terima kasih. Jangan sampai kita enggak begitu. Fasyukran, maka apa syukran? Masdarun itu masdar. Wa'wa muf'imun li ta'lil. Dia itu memberikan paham bagi ta'lil, alasan. Li'anal makna, karena maknanya jud li ajri syukri. Bersikap baiklah engkau karena bersyukur. Wa musyarikun li amili wa huwa jud. Dan yang menyertai bagi amilnya itu lapas jud. Fil waqti, pada waktu. Li'anna zamana syukri, karena masa syukur wa zamanul jud. Itulah zamannya jud. Wa fil fa'ili, dan pada fa'il. Li'anna fa'ila jud. Ya, yang fa'il yang berbuat fa'ilnya. Karena bahwa fa'il jud wal mukhatab, yaitu fa'il, yaitulah mukhatab. Wa huwa fa'ilu syukri, itulah fa'ilnya syukur. Lafaz syukur. Ya. Wa kadzalika darabtu ibni ta'diban. Aku pukul anakku karena mengajari adab. Fa ta'diban masdarun, maka lafaz ta'diban itu masdar. Wa huwa muf'imun li ta'lili, dia itu memberikan paham untuk alasan. Is karena yasi usah ayakwa fi jawab bilam lima faal tadorba. Karena sah bahwa jatuh ya pada jawab lima faal tadorba. Kenapa engkau lakukan memukul? Bahwa musyarikun itu bersyarikat di dorob tu, bagi lapas dorob tu. Fil waqti, pada waktu, wal fa'il, dan fa'il. Wa hukmu, dan hukumnya jawazu nafsi nasbi, boleh nas, boleh nasab. In ujidat fihi hadis syurutu, salah satu. Jika didapati padanya akan ini syarat-syarat yang tiga. Ya. Al-masdariyatu. Ya. Wa ibanatu ta'lili masdar, ya. Ya. Dan penjelasan alasannya
wa tihaduhu ma'a amilihi, dan satunya bersama amilnya, fil waqti wal fa'ili, pada waktu dan fa'il. Ya. Fa in fukila syartun min hadhihi syuruti, maka jika tidak didapati syarat daripada ini syarat-syarat, ta'ayyana jarruhu, maka nyatalah oleh jarnya, bi harfi ta'lil, dengan huruf ta'lil, wa huwa lamu, yaitu lam, huruf ta'lil, huruf alasan, aw min atau min, aw fi atau fi, awil ya, awil ba atau ba. Fa misalu ma udimat fihi al-masdariyatu, maka misal sesuatu yang tidak didapati padanya masdar, kau luka, itu perkataan kau, jitu kali samni, aku datang kepada engkau karena minyak samin. Mungkin karena apa yang dibagi kalau minyak samin ya. Wa misalu ma lam yattahid ma'a amilihi, dan misal sesuatu yang tidak bersatu bersama amilnya, fil waqti, pada waktu, jitu kal yauma lil ikrami ghadan, aku datang kepada engkau hari ini karena untuk memuliakan besok ya. Ghadan ini ya. Wa misalu ma lam yattahid, dan misal sesuatu yang tidak bersatu ma'amilu serta amilnya, fil fa'il, pada fa'il, ja'a Zaidun li ikrami amrin lahu, telah datang oleh Zaid karena untuk memuliakan amar baginya. Wala yamtani ul jarru, dan tidak tercegah oleh jar, bil harfi, dengan huruf ma'astikmali syuruti serta sempurna syarat-syarat, nahu sumpama azaqani Ali Zuddin. Ini ya, dia menerima ya karena zuhud. Wa zama qaumun, dan menyangka oleh satu kaum, annahu bahwasanya, la yustaratu, tidak disyaratkan, fi nasbi, pada nasab, pada nasabnya, illa kaunuhu masdaran, kecuali keadaan itu masdar. Wa la yustaratu ittihaduhu ma'a amilihi fil waqti wala fil fa'ili, dan tidak disyaratkan bersatunya bersama amilnya pada waktu dan juga tidak pada fa'ilnya. Fajawazu, maka oleh karena itu mereka membolehkan nasba ikramin, nasab ikram, fil misal lain sabiqa, ini pada dua misal yang lalu. Wallahu a'lam bishawab.